Gubernur Aceh, Dr. Haji Zaini Abdullah, meminta lembaga non-pemerintah untuk turut terlibat dalam berbagai program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat. Sambutan yang dibacakan Asisten 3 Sekretaris Daerah Aceh, Syahrul SE MSI, saat menyerahkan donasi kepada 325 anak yatim dalam kegiatan Safari Ramadan Telkomsel di Asrama Haji Banda Aceh. Gubernur Zaini memberi apresiasi atas apa yang dilakukan Telkomsel, yaitu memberikan donasi bagi anak yatim dari berbagai panti asuhan yang ada di Banda Aceh. Dengan demikian, mereka bisa lebih termotivasi untuk lebih gigih belajar guna mencapai apa yang dicita-citakan. Apa yang dilakukan Telkomsel, kata Gubernur, diharapkan bisa juga dilakukan oleh berbagai instansi non-pemerintah lainnya, karena sesuai ajaran Islam bahwa anak yatim memang harus diberikan tempat khusus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Telkomsel atas pemberian donasi kepada 325 anak yatim dari berbagai panti asuhan yang ada di Aceh. Kegiatan ini tentu sangat membantu program kita bersama dalam memberi perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak yatim. Mudah-mudahan langkah yang baik ini dapat turut dikembangkan oleh lembaga pemerintah lainnya, sehingga upaya kita meningkatkan kualitas kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak yatim di Aceh. Kepada anak-anak yatim kami yang menerima bantuan ini, saya minta untuk menjadikan bantuan ini sebagai motivasi untuk lebih tinggi belajar guna membantu mencapai apa yang lagi dong Pak, satu, dua, tiga, sekali lagi Bapak. Lagi dong Pak.